tak mengenal usia, ancaman di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan. Perundungan Fatir Arya. Dalam saat ini saudara ada seorang remaja yang menjadi korban perundungan atau bullying. Dalam beberapa tahun terakhir, bullying atau perundungan telah menjadi masalah serius yang telah mengganggu kehidupan masyarakat. Terutama kepada anak-anak sekolah. Perundungan sendiri merupakan tindakan di mana seseorang atau sekelompok melakukan kekerasan, baik secara verbal maupun non-verbal. Bullying sendiri biasanya terjadi kepada orang yang lebih lemah. Bila seseorang terus mendapatkan bullying, maka hal tersebut akan bertambah buruk terhadap psikologis dan bahkan menyebabkan trauma seumur hidup. Mengingat seriusnya masalah ini, diperlukan sebuah upaya pencegahan agar kasus bullying ini tidak terus-menerus terjadi. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan menyebarkan kata-kata stop bullying sebagai bentuk pesan tentang pentingnya menghentikan tindakan kekerasan ini. Dengan demikian, masyarakat akan lebih sigap dalam menanggapi isu bullying di kehidupan sehari-hari.